Oke, boleh balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, di video kali ini kita bakal main-mainan lagi dengan di dunia motorsport. Saat ini gue lagi ada di J99 XAR Max Drift. Wow, Max Drift Circuit yang ada di Karawaci. Dan saat ini gue udah sama, ini dia ada kawan kita dari J99 Media, Bro Oki. Halo Bro. Ya, bro, deh. Ini jadi apa sih sebenarnya nih? Gue pengen nantang Obri buat time attack di sirkuit kita nih, di J99 Max Drift Circuit. Itu dia, maksudnya lu bikin time attack ini apa nih maksudnya? Jadi nih? Kita bikin catatan waktu mobil-mobil tercepat yang di sini, jadi nggak cuma drift aja. Jadi? Kita time attack, jatuhnya kayak mini-mini slalom gitu lah, campuran lah, antara slalom sama... Kayak gymkana gitu lah ya? Ala-ala gymkana. Ala-ala gymkana, time attack. Jadi tracknya gitu. Udah kita buat. Dan tracknya selalu begini? Sementara masih begini dulu. Kita semua mobil udah pernah begini. Semua masih berapa begini. Waktu yang paling cepat pernah ditoreh di sirkuit ini? Paling cepat itu Demas Agil pakai GR Yaris di 56 detik. GR Yaris 56 detik. 6 detik. Sekian. Wih, anjir. Berani enggak Obri buat ngelawan itu tuh? jujur aja ya. Ini pertama dari orangnya. Dari mobil ya, dari mobil ya kan. Dia pakai Yaris GR. Tuh. Gua pakai Brio. Yang satu 1500, yang satu 1200. Satu 1200, yang satu 1500 ya? 1600. 1600 ya? Enggak tahu gua. Turbo lupa. Tapi ya? 1500 600 turbo all wheel drive ya. All wheel drive pokoknya. CC-nya berapa ya? Lupa gue, pokoknya 1500. Mungkin 1500 ya, mungkin ya. Itu pertama, jadi dari segi mobil aja kita udah kalah, ya kan? Posture. Yang kedua, ya kan, drivernya nih. Kelas berat. Drivernya ada dua aspek yang berbeda. Yang pertama adalah dari bobot. Yang pertama berat banget. Yang satu weight reduction slim banget ya kan. Udah weight reduction. Dia udah weight reduction pertama. Terus yang kedua kakinya beda ya kayaknya. Kakinya beda. Kakinya beda. Yang pertama nih sembalap. Sembalap. Ya kan, nggak punya titel apa-apa, nggak ada. Cuman ala-ala ikutan balap slalom doang, udah. Yang satu juara nasional slalom bertahun-tahun pula, ya kan? Jadi ya cobalah. Tapi banyak ya, mobil-mobil pandang coba. Tapi balik lagi, kalau Obri itu nggak ada kata mundur. Gas terus. Jadi kita gas terus. Pokoknya kita akan coba terus, walaupun kita kalah, walaupun kita jauh waktunya dari salah satu suhu gua. Suhunya. Itu masih Demas itu suhu gua. Pastinya. Gua dulu waktu slalom pernah diajarin juga sama dia. Walaupun gua pasti akan kalah, tapi kayak Mas mencoba Demas, yang terbaik. Izin ya. Mencoba izin yang terbaik. Mencoba baik. Ya udah. Berarti gua langsung tracknya kayak tadi ya. Ntar gua kasih tauin latihan dulu sekali, ntar langsung praktis 2 lap langsung. Berarti latihannya juga 2 lap? Boleh, ya, 2 lap. Siap kalau begitu. Siap. Thank you Bro Oki. Tunggu. Siap. Tunggu ya. Oke. Gua sekarang akan mencoba nge-push Obri di sirkuitnya J99 XAR Max Drift Circuit. Seperti apa waktu dan ininya nanti kita lihat sama-sama. Nah, seperti biasa kalau kita mau bermain-main dengan kecepatan atau menggunakan mobil, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita harus menggunakan safety belt, ya kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue mau pakai sarung tangan supaya lebih pede. Jadi safety gear atau biasa kayak misal sarung tangan, terus racing suit, terus helm, itu sebenarnya selain buat kita safety, itu dia juga ada efek untuk bikin kita tuh jadi lebih pede. Enggak percaya nggak? 55 atau 54? Benar. Ya kan? Sempat 54 gua update. Iya. Gua merasa enggak perlu rentangan, gua usah taruh rentangan. Kalau sama gas. Kita cari posisi yang paling enak dulu. Oke, kita punya kesempatan untuk latihan dulu. Latihan dulu ya. Ini latihan dulu ya. Sip. 1, 2, 3. Thank you.
latihan. Aman bro, langsung nih. Wah, deg-degan. Jadi motorsport itu ada banyak ya kan. Kalau yang sering kita lakuin biasanya namanya slalom. Nah ini ada juga yang namanya time attack. Biasanya time attack ini adanya di sirkuit Sentul biasanya. Pasti. Sabar. Oke. 1, 2, 3. Kita turun, kita tanya berapa hasil. Nah, sekarang kita udah selesai. Gimana nih tracknya nih? Susah nggak? Agak-agak tricky sih. Agak-agak tricky. Tadi pas di, itu kan R1, ini apa R2 berarti R2. Ya? Pas di R2-nya tuh tenaganya kurang. Okay. Naik 2 nanggung. 1. 1 kasihan mesin. Gue udah 7.900 tadi RPM-nya. Ngeri-ngeri jebol. Makanya tadi kita agak-agak tahan-tahan sedikit. Yang penting fun lah ya di track-nya. Fun banget. Wah, gila, fun banget, asik banget. Jadi gimana? Berapakah waktu yang ditempuh Aubrey di sirkuit J99X AR Max Drift Circuit? Jadi waktu yang ditempuh Aubrey 2 lap tadi itu 1 menit 1 detik 23. Jadi itu di atasnya Honda Jazz. Di atasnya Tesla, Corolla. Serius? Kelas tengah lah di sini. Kelas tengah? Kelas tengah. Iya, nggak kelas atas ya. Di atas BMW juga ya, 36. Di atas ya 36? Ya 36, kemarin ada yang nyobain 1,4 juga. 1,4? Iya. Gua 1, 1. 1 menit, 1 detik. 1,023. Jadi, harusnya tadi, enggak, tadi gua ngerasa masih banyak miss sih tadi gua. Ya, baru sekali lah. Ntar next. Main-main lagi. Boleh coba sekali lagi gak sih? Boleh aja. Ya kan, kita akan lihat konsistensi waktunya. Siap. Tadi praktis udah, terus run sekali. Waktunya udah. 1 menit 1 detik, sekarang gue pengen run yang kedua. Boleh gak nih? Boleh, gas yuk. Boleh ya? Boleh. Oke, mari kita gas lagi. Wah, gokil sih. Mas Demas, itu salah satu pembalap nasional suhu gue juga. Dia bisa 55 detik. Gokil. Gue 1 menit 1 detik. Sekarang mau coba lagi. Tadi ada beberapa titik gua miss sih tadi, gua akuin. Nah, kalau itu kita perbaiki, apakah bisa memperbaiki waktunya? Kita lihat sama-sama. Thank you.
terakhir. Kita lihat berapa waktunya. Wah, gue udah post limit banget sih nih. Ini run kedua, gue udah pol banget. Mati orangnya. Masih kuy, masuk kuy. Ah, lu mah Sri Mula juga. Berapa waktunya? Taran. Waktunya adalah 1 menit, 00, 60. Ya kan? Lebih cepat. Hampir 51 menit. Anjing, sekali lagi bisa 59. Tapi udah. Udah. Kayak harus Obri harus ada lawannya nih biar seru nih. Gak usah. Nextnya kalau ada ini nih kabar-kabarin aja. Boleh. Obri siap berangkat. Obri hampir buat 1 menit tuh. Buat kalian yang pengen cobain sirkuitnya, langsung aja kontak ke J99XR di bawah sini. Boleh cek miminnya juga. Bang, kita pengen time attack bang, gitu-gitu segala macam. Itu bayar gak sih? So far sih masih free sih. So far masih free, ya kalian chat aja langsung dah. Chat aja dulu deh pokoknya. Gokil. Ini waktu gue gimana nih? Gila sih cepet sih buat mesin pasok tadi. Bisa kalian Tesla, Yaris Bapau, Jazz. Gokil. Waktunya Obri. Tetap aja masih kalah sama suhu gua. Mas Demas, Mas, Mas lu keren Mas. Gokil. Ya udah, Broki sekali lagi thank you banget. Thank you. Udah diizinin main di sirkuitnya J99. Aduh, nih kalau misalkan pengen kebut-kebutan daripada di jalan raya mendingan di sini aja. Fun. Ya kan? Fun aja, enggak ada apa namanya kompetisi ya. Udah fun aja, yang penting kayak gue nih, gue sekarang ngerasa diri gue puas aja gitu. Anjing, seru juga ya. Tersalurkan. Iya, kadang-kadang kalau enggak tersalurkan kan repot ya. Iya. Ya kan, pakai VPN biar tersalurkan ya. Aduh. Beda lagi. Segitu dulu video kita kali ini. Gue Aldira sendiri, jangan lupa ingat HSR. Thank you, bro.